hidup kita ni, kita selalu kalau nak sesuatu, kita kalau nak, kita nak. Kalau kita tak dapat, kita marah. Kadang-kadang kita tanya, kenapa orang buat macam ni pada saya? Kenapa orang macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa tak orang lain? Tapi sebenarnya ada orang diuji dalam kehidupan dapat jodoh lambat. Ada orang diuji dalam kehidupan dapat anak lambat. Selalu manusia kata, Tuhan marah saya, Tuhan tak sayang saya. Saya nak beritahu tuan puan, bagi semua musibah dalam dunia ini, cuma ada satu jawapan. Tak ada dua, tak ada tiga, cuma satu. Apa jawapan dia? Semua yang terjadi ini kerana Allah sayang kita. Tuan puan tengok orang bersedih, susah, rasa kehilangan sesuatu, beritahu kat dia. Semua ni tak ada banyak jawapan, cuma satu. Jawapan dia Allah sayang kita. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ajar kita, kalau kita susah, kita sedih, Allah sendiri bertolong Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Nabi SAW ajar manusia ini bersangka baik. Kalau tuan puan nak banding susah kita dengan Nabi, apalah sangat. Kalau tuan puan nak banding tangisan kita dengan tangisan Nabi, apalah sangat apa yang kita lalui dalam hidup ni. Nabi SAW pernah sekali buat dakwah, masuk satu kemah, tercampak keluar. Masuk kemah kedua, maaf lebih kurang bahasa, tercampak keluar, maaf. Akhir satu kemah terima Nabi. Nabi SAW sangat gembira. Bukan sebab Nabi nak orang terima Nabi, Nabi nak orang ini bahagia, masuk syurga, selamat, dapat menjadi manusia bermulia. Apa jadi? Nabi baru tak seronok, datang ketua kaum halau Nabi SAW. Nabi naik unta, orang cucuk unta Nabi, Nabi jatuh, maaf, orang tabur pasir pada Nabi SAW. Ada orang tarik baju Nabi SAW sampai koyak. Kalau saya tak apalah, saya cuma ebit kan? Saya tak, bukan siapa-siapa. Ini Rasulullah SAW. Bila Nabi balik tu, yung hayang, tak ada orang tolong Nabi. Datang satu wanita yang sangat cantik, lawa, baik, sempurna. Itu anak sulung Nabi, nama Zainab. Dia kata, wahai ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Siapa yang sampai hati buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Wahai anakku, jangan kamu lihat apa yang kamu lihat hari ini. Jangan kamu lihat apa kamu lihat hari ini. Dengar baik-baik. Sesungguhnya Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Nabi SAW nak semua orang dalam dunia ini bahagia, masuk syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi tak pernah berdendam dengan siapa-siapa. Nabi menjadikan kesusahan dalam hidup ni satu proses untuk dekat pada Allah. Untuk tu dalam hidup nak dapat sesuatu, kita kena sabar. Sangka baik. Oh, ada baik ni, ada baik. Kemusnahan hidup seseorang bila dia mula sangka buruk pada keliling dia. Sangka buruk pada mak ayah sendiri, sangka buruk pada suami, pada isteri, pada anak-anak, pada masyarakat, pada manusia. Dan tahu tak kemuncak kemusnahan hidup seseorang bila? Bila dia mula sangka buruk kepada Tuhan. Saya pernah jumpa orang, saya sebut tak ada dua belah tangan, dua kaki. Malam-malam dia doa, dia menangis, dia basuh tandas. Saya tanya, abang, tumpuan tanya soalan tentang hidup dia. Maaf nak tanya, kita tanya tentang hidup orang. Tahu tak dia kata apa? Ustaz, tanyalah ustaz, tak apa. Dia senyum je. Orang Thailand, Allah ni baik, Allah ni baik. Dia tak ada dua tangan, dua kaki, tapi dia kata Allah baik. Kita ada dua tangan, dua kaki, macam-macam nikmat, tapi kita terlupa nak terima kasih pada Allah SWT.